Oke teman-teman, kali ini bertemu kembali bersama saya tentunya Fernando Munandar di jalurnya channel Jetstar E Kisaran. Kali ini kita masih bersama produk terbaru dari Jetapro. Kita salah satu dealer resminya di kota Kisaran, Jetapro. Perbedaan dealer resmi itu apa nanti saya jelasin gitu. Saya jelasin di mana. Jadi kalau kita mau beli produk-produk andalan dari Jetapro, yang terbaru juga dari Jetapro, bisa hubungin kami tentunya. Kenapa gitu? Kita pasti ada bedanya tentu ya. Bagi teman-teman, ini ada mic terbaru dari Jetapro mengeluarkan mic terbarunya itu TV-nya model Ultra 1 gitu. 2x480 channel UHF wireless microphone system. Model Ultra 1. Dia ada pilihan variannya, warnanya ada gold dan black. Oke, ini juga ini ada Jetapro ini Instagramnya, ada juga Facebooknya. Ini Jetapro official Facebook juga. Oke teman-teman, kali ini apa sih kelebihannya yang mic terbaru ini? Ada warna hitam dan warna gold. Dan juga ada dilengkapin hard case, black case gitu ya. Jadi ini ada black case-nya itu adanya gitu, adanya tempatnya gitu istilahnya gitu. Tapi nanti kita review lebih dalam. Kali ini mic ini super mini gitu, kecil. Hampir separuhnya, biasa kan panjang ini separuhnya. Jadi mic ini kelebihannya apa? Nanti kita review di sini. Kita review, kita kupas tuntas bersama saya apa yang didapatkan tadi dari mic Jetapro Ultra 1 itu. Ada dua handle mic tentunya ini. Ini warna biru gelangnya maksudnya saya. Ini warna oranye. Cik cik. Nah, ini dia dua-dua udah aktif. Halo, satu. Oke, ada dua handle mic dan dua gelang. Dan tentunya di sini dilengkapin ada receivernya. Receivernya mini dan dia dua anten aja. Tapi kelebihannya di sini ada jacknya sudah jack unbalance. Nanti kita jelaskan di belakang. Dan adaptornya lebih canggih lagi. Jadi bisa colokin ke handphone. Bisa pastinya ini pakai model apa tadi ya, lupa ya, Pepsi gitu ya. Jacknya itu ke receivernya. Jadi ini teman-teman lihat langsung. Ini teman-teman receivernya kecil unik Ultra 1 ini. Tapi ada kelebihan salah satunya. Ini dia pakai pedal volumenya manual gini aja. Halo testing. Nah, tentunya mic ini bisa ganti frekuensi teman-teman. Ini frekuensinya. Ini ganti frekuensi bisa. Ini pakai channel 2 saya. Nanti channel 1-nya kita rubah frekuensinya. Apakah bisa? Ini 600-800 frekuensinya di channel 09. Nanti saya coba ini. Saya coba ganti. Coba 601-200. Nampak teman-teman? Channel 13. 601-200. Tadi yang pertama 600-800. Coba saya set. Dapat enggak ini? Ini belum ada saya coba-coba. Langsung review aja gitu. Jadi dapat enggak ini? Yang gitu. Kita buktikan sendiri langsung. Tanpa ada rekayasa. Jadi tadi 600-800 gitu ya. Nah, ini 600-800. Kita akan rubah. Ternyata udah rubah. 601-200 teman-teman lihat. Ini channel A, saya hidupin channel A. 601-200. 601-200. Ini yang gelang biru ya. Nampak ya. Nampak teman-teman. Oke, intinya ini bisa diganti frekuensi, nampak ya. Oke, ya. Ini channel A saya matikan volumenya dulu. Tadi kan udah berubah channelnya, berarti udah bisa ganti frekuensi gitu. Jadi ganti frekuensi, dua-dua bisa ganti frekuensi, channel 1 dan channel 2. Apalagi salah satu kelebihannya, ini ada feedback, anti-feedback. Jadi kalau dipencet gini, hidup anti-feedbacknya. Dipencet, kita buktikan, ini tanpa anti-feedback, kita lihat. Halo testing. Kalau kita aktifkan nih anti feedback gitu. Nah, ini kelebihannya. Jadi kita matikan coba. Cik. Iya, cik channel 1. Halo testing, cik. Saya coba cik. Oke, terbantu pakai anti feedback. Halo, tapi ya tetap feedback. Bukan bisa anti feedback itu memotong memotong sepenuhnya, enggak juga sih. Membantu. Mengurangi frekuensi gitu. Intinya juga kembali kalau feedback itu cari apakah feedbacknya di hack
apa di mid atau low gitu. Saran saya anti feedback itu nggak terlalu penting kali untuk kita sebenarnya. Yang penting itu ya telinga kita dan tangan kita menggerakkan satu pedal atau potensio gitu. Oke, tapi intinya di sini ada anti feedback. Kalau nggak keras kali mungkin ya bisa. Oh ini nggak saya aktifin. Oke, cek. Cek, ini saya nyalain. Terbantu ya? Ya. Iya, terbantu nih. Tapi ya nggak bisa terlalu maksimal ya. Oh, terbantu ya. Halo, testing. Jadi diaktifin. Tapi intinya nggak jangan terlalu apalah kalau saya bilang anti feedback ini nggak ya bisa diandalkan gitu, bisa diandalkan tapi yang jangan maksimal kali gitu. Oke, testing loh. Oke, saya bantu juga dari sini hacknya tadi saya kurangin juga gitu. Nah, biar nggak terlalu apa namanya over gitu feedbacknya. Oke, ini kelebihannya salah satu saya matikan lagi. Cik. Oke teman-teman, ini tadi kita udah kupas tadi anti feedback. Kita akan buka coba ini baterainya gimana sih? Oh ini baterainya A2, baterai jam. Ini teman-teman. Jadi ini bodinya juga metal. Oke teman-teman. Oke ini metal. Jadi teman-teman bisa recommended pakai mic ini. Harganya juga gak terlalu mahal. Dan jangan lupa kalau beli produk JetaPro tuh, ini ada kartu garansinya. Ini ada buku petunjuknya. Jadi kelebihannya gimana? Kita langsung sama Big Boss. Jadi kalau ada masalah di JetaPro, kita bisa lapor ke Big Boss gitu. Jadi kita cepet gitu. Nah, perbedaan dealernya di mana gitu. Nah, kita bisa cepet apabila ada masalah di produk JetaPro, siap kita bantu. Jadi teman-teman jangan sangsi kalau mau beli produk JetaPro bersama kami tentunya di jalur Jetstar Elektronik Saran. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan teman-teman sudah menonton video ini dan video yang lain-lainnya. Saya ucapkan mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki dan juga langkah terbaik untuk Jetstar kami doakan. Semoga kita sejahtera juga. Salam audio.